Ayo teman-teman Surabaya, bantu Kota Surabaya dengan cara vote Kota Surabaya. Good morning. Vlog yang dibuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini akan mengawali informasi kita pagi ini. Vlog Risma berisi ajakan kepada warga Surabaya agar mendukung Kota Surabaya yang tengah mengikuti lomba antar kota di dunia dalam menangani pengelolaan lingkungan bernama Guangzhou International Award for Urban Innovation 2018. Vlog ini kemudian diunggah di akun media sosial Instagram milik Wali Kota Surabaya @tririsma_harini. Surabaya lebih baik lagi. Dalam perlombaan antar kota tingkat dunia ini, Surabaya masuk peringkat 15 besar atau babak final. Surabaya merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang ambil bagian dalam perlombaan ini. Perlombaan ini diikuti oleh 900 kota dari 66 negara. Panitia telah melakukan penilaian terhadap Kota Surabaya sesuai dengan proposal yang diajukan dalam keikutsertaan lomba. Pada tahap awal ini, penilaian dilakukan melalui pemungutan suara secara online melalui situs resmi acara ini. Tidak hanya itu, dalam tahap penilaian berikutnya, Wali Kota Surabaya akan mempresentasikan kotanya dan akan dinilai oleh 400 juri. Apa anak-anak muda netizen ini mereka ngerti gitu loh. Nah, lalu mereka informasikan ke kami, mereka ingin bagaimana supaya mereka terlibat dalam partisipasi untuk mendukung Surabaya, bisa memberikan dukungannya lewat vote itu. Nah, pada saat itu ada kegiatan di rumah dinas, lalu mereka datang ke Bu Risma, lalu mereka minta ke Bu Risma, Bu, bisa vlog nggak Bu untuk dukungan apa, dukungan anak-anak Surabaya, warga Surabaya, atau semua saja untuk mendukung Surabaya dalam Guangzhou Award. Sementara saat ini, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tengah berada di Korea Utara selama 5 hari dalam rangka program kerjanya sebagai Presiden UCLG Aspak.